Izu. Ni ada kuih untuk Acik Izu. Selamat berbuka. Hello Aunty Mena dan Uncle Mutu. Ni ada juga sedikit kuih untuk Aunty dan Uncle. Harap Aunty dan Uncle suka. Petang-petang mantar juadah. Nusron singgah sini nak beri tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa khabar kawan-kawan? Kawan-kawan puasa hari ni? Dah raya. Apa? Petang nanti nak ajak jiran berbuka bersama-sama? Kalau begitu, alhamdulillah. Pada pagi yang ceria ini, mari dengarkan bicara ilmu yang bertajuk Hidup Berjiran Membawa Bahagia. Adakah kau tahu siapakah mereka jiran tetanggamu? Pernahkah engkau melihat apakah dalam sendu atau sendawa? Jiran ialah mereka yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Saya yakin semua yang ada di sini pasti ada jiran. Betul tak? Betul. Ada bertegur sapa dengan jiran tak hari ini? Yes. Kalau ada, baguslah. Sidang hadirin sekalian, suka untuk saya kongsikan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yuzi jarah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti hati jirannya. Hadis ini menjelaskan tentang kewajipan seorang Muslim untuk beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Tak kisahlah jiran kita tu berbangsa China, India, Kadazan, Iban sekalipun. Tetaplah kita perlu berbaik kepada mereka. Kejap-kejap. Nusron nak tanya ni. Siapa malam-malam bulan Ramadan ni dah main macam dekat depan rumah jiran sampai lewat malam? Alam, ni berasa raya ni. Tak best lah kalau tak main macam kan? Tapi pernah tak kita terfikir main mercun tu boleh mengganggu ketenteraman jiran? Astaghfirullahalazim. Titik, masih dapat angka butulah. Ayo pimpin. Jam 12 malam pun masih main mercun lagi ke? Anak angka nak tidur pun tak senang. Sakit telinga. Begitulah sebagai mesej di grup wasit jiran. Ha, nak main macam tu, biarlah berpada-pada. Jangan sampai mengganggu ketenteraman jiran. Sepotong hadis Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulu jannata man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Tidak akan masuk syurga orang yang membuat jirannya tidak rasa aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Sama-sama sebenarnya, jiran adalah superhero kita kerana tatkala ditimpa musibah seperti kebakaran atau kemalangan, mereka lah yang tampil menghulurkan tangan membantu kita. Nanti nak balik kampung beraya, jiran juga yang akan tengok ke rumah kita kan? Petang nanti hantarlah sikit jodoh kepada jiran. Sebab kita tak tahu mereka ada tak makanan kat rumah. Tidak sempurna iman jika kau tidur dalam kekenyangan, sedangkan jiran tetanggamu menangis kerana kelaparan. Sahabat-sahabat sekalian, mulai hari ini marilah kita mengambil berat dan membantu jiran dalam kesusahan. Hidup berjiran ibarat sakit sama mengadu, luka sama meniup. Segak pahlawan duduk bertiga, memikat suti di tepi paya. Mantapkan hubungan jiran tetangga, masyarakat aman membawa bahagia. Beri kuih dapat kari, sekian tazkirah Nusron untuk diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamualaikum. Okay, tahniah kepada